bertemu lagi dengan Asun Family. Sekarang kita mau review tentang gummy candy. Gummy candy kita ada dua produk, dari Melaksa dan dari Yupi. Ayo kita mau coba yang mana dulu? Ini. Kita mau lihat yang ini. Yupi fruit cocktail. Nih ya. Ada, jadi dia cocktail nih. Ada orange, ada yellow. Pineapple ya. Ini stroberinya warnanya warna apa ini? Mama, warna hijau. Iya, gantian. Heboh ya, teman-teman ya. Biasa kalau sudah yang namanya candy, si kurcil-kurcil berdua ini seperti ini. Wow, itu rasanya gimana? Coba ambil satu. Aku. Tunjukin ke temannya. Wow. Oke. Nih, bagaimana rasanya? Enak? Enak. Enak. Sekarang kita tapi mau coba rasanya orange. Rasanya orange. Sekarang kita mau coba yang Little Star. Little Star. Ada what dice? Ada tiga warna ya. Ayo dirasain. Little Star. Gimana? Yummy. Sekarang kita coba yang mana lagi? Nanti dulu. Sekarang kita coba yang dari produk Relaxa ya. Ini yang Relaxa yang seri Avenger. Kita buka ya. Abang buka. Nih, Mama bantu buka, kalian yang cicipin. Ini ada gambar-gambar karakter ya. Sebenarnya ini sebenarnya gambar-gambar karakter. Gambar-gambar karakter. Enak. Lebih enak mana sama Yupi? Hampir sama aja. Ya, ini. Bedanya ini sama-sama. Cuman kalau diperhatikan, enggak tahu ya ini karena udah lama atau enggak. Kenyal kekenyalannya lebih kenyal Yupi. Ini agak lebih padat ya. Dan ini agak lebih enak. Kenyal. Ya, kenyal ini. Sekarang Ara mau coba yang ini nih. Yupi yang noodle. Lucu ya. Ada mie dan ada telur. Kamu mau cicipin yang mana? Telurnya? Ara cicipin telur apa mie-nya? Aku mau mie-nya. Wow. Kau enggak usah. Wait. Apa Ara ambil yang mana? Bentar, aku mau pegang ini. Nih ya, teman-teman. Nih. Wah, dipotong kepanjangan. Awas, Mama potong. Telurnya gimana rasanya? Asik? Enak. Good. Sekarang kita mau coba frozen. Oh ini yang neon stick. Kita mau coba yang neon stick. Ini neon stick. Maaf ya teman-teman agak berantakan. Ini yang neon stick. Ini dia kayak apa ya? Cacing. Iya kayak cacing ya. Nih. Wow. Jadi dia warna-warni. Dimakan satu dulu, Nak. Letakin di sini biar teman-teman lihat. Nih, apa ya, guys? Ya, tuh. Jadi neon stick itu ini loh kayak warnanya bergradasi. Tuh, bergradasi ini kayak kuning, hijau, orange, merah. Oke. Terus rasanya hampir sama ya, kalau mungkin kalau yang neon dia nggak ada gulanya, kalau ini dia ada gula. Oke. Nih. Sekarang kita satu lagi ya. Biar di sini mau lihat. Terus sekarang satu lagi nih, kita mau lihat yang satu lagi dari produk Relaxa, tapi yang ini ya versi frozen. Versi frozen. Nih, yang versi frozen juga dia gambar karakter. Cuman ya karakternya kurang jelas ya kelihatannya. Ya. Inilah kira-kira. Apa itu? Nah,
sama dia pakai gula, beda dengan neon yang tadi nggak pakai gula, itu neon, hanya neon saja ya, yang lainnya ada butiran gula. Oke, okay? Dari segi rasa sama ya, pilih mereka suka, namanya anak-anak suka. Tapi saran kita yang namanya permen, jangan terlalu banyak makan permen, takutnya giginya rusak. Jadi habis makan permen jangan lupa sikat gigi. Oke, sekarang review tentang Gummy Candy-nya sampai di sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman suka. Kita tunggu komen dari teman-teman apa yang mau kita review lagi. Ya. Oke? Ayo sekarang pamitan sama guys-nya. Hi guys, thank you ya guys. Bye bye. Sampai ketemu lagi.